sejahtera kita semua. Pertama-tama, saya atas nama Pemprov Provinsi mengucapkan selamat datang di Jakarta, selamat bermacet ria, dan sedikit banjir. Tapi ini jauh lebih baik, kita bisa melihat dulu Pulau Mas itu banjir. Tapi setelah Rio kami keruk, sama seperti Pluit, ini lumayan tidak banjir. Jadi kadang-kadang agak galak sedikit itu perlu juga untuk Jakarta. Karena kalau tidak, tidak bisa. Nah, sama juga jalur busway, kadang-kadang membuat lebih menyenangkan kepada steril. Itu yang baru datang tentu masih mengecewakan. Kita bisa bayangkan 10 tahun sejarah busway di Jakarta, harusnya ada 1.700 unit bus, kita hanya punya 480-an. Dan itu pun 100 lebih harus kami, istilah bahasa Belanda itu diafkir, tidak boleh dipakai. Kalau kita mau tegas lagi, itu bisa tinggal 200 unit. Tapi awal tahun ini kami sudah nambah, kira-kira akan nambah 600 unit. Dan tahun ini kami akan beli lagi 1.000 unit. Untuk bisa membuat Jakarta lebih menyenangkan. Dan terima kasih pada panitia juga memilih hotel ini, karena hotel ini juga milik Pemprov DKI. Kita ada pelayanan baik, bisa menyampaikan kepada direksi ada masalah di hotel. Nah, saya tadi juga lupa ini punya DKI gitu, tadi masuk. Nah, saya sekali lagi tentu sangat senang. Penanggulangan HIV ini tidak mudah. Makanya saya bersyukur ini bukan karena saya berhutang budi sama Gus Dur. Saya pikir NU ini betul-betul satu rahmat Tuhan ada di Indonesia ini. Karena tidak mudah untuk menyampaikan